kemarin tuh gue balik dari jam apa gue jalan balik ya? Enggak, di belakang aja. Bisa kan ya, cuma segini ya? Bisa, tenang aja. Tega. Hari yang indah, kutunggu-tunggu. Salah satu warga kita ketipu warganya sendiri. Kagak, mending cuma satu, banyak. Banyak? Banyak. Berarti banyak yang ditato banyak di muka? Banyak yang ditato. Lah, tai banget. Yang jago, yang bokisin. Iya, yang bokisin, yang gila. Mau jadi PNS, harus syaratnya harus ditato di muka. Itu yang ngomong calo lagi. Kan... Cek beritanya, cuy. Welcome back to my vlog. And back to my mission. Tetap masih mencari coffee shop. Dan lu jangan lupa tonton video-video sebelumnya. Ada coffee shop yang udah pernah gua datengin. Dan kali ini tidak sendiri lagi. Iya dong, sama Lepong. With someone di depan. Tuh, ketawanya. Abang driver. Iya, ketawanya aduh, busuk banget. Sama satu lagi, ini dia. Emang invisible dia. Invisible. Enggak kelihatan. Invisible. Sebuah masalah yang terjadi sebelum berangkat. Tahan dulu. Pegang dulu. Tega buat lo kan bisa sampai depan. Ya Allah. Ya Allah. Bisa sampai lo tegulingin itunya. Ada itu ada tas. Oke, di vlog gua kali ini gua jalan-jalan sama Gestar. Baik, lu kan baru pulang kerja. Terus lu mendadak di stopin gitu suruh ikut kan. Pertanyaan gua, kalau misalkan ini kita jalan ke Tegal gitu misalkan. Lu gimana perasaan lu ini sekarang? Enggak tahu. Mana sih banget ya? Oke, mission failed hari ini. Karena kita ke coffee shop yang sebelumnya. Cuma kali ini lebih ramai, cuy. Sahabat kita sedang mengusahakan colokan. Bener kan gue bilang? Jadi setelah vlog gue yang sebelumnya di sini juga lokasinya, banyak yang penasaran juga sama tempat di sini karena emang experience di rooftop itu memang berbeda dengan di dalam ruangan, ya kan? Dan sunset di belakang selalu menjadi teman di kala sore, AC. Ini gula aren. Nah, itu lu. Tarik. Ngopi sore sama tim e-sport. Yo, habis juara. Habis juara, traktir kopi. Ledek banget. Sunset. Manis. Jadi kok bisa nyentil gitu? Banyak kan gue ngelamar ya? 100 gitu. Gak tau deh. Ya kayaknya 100 kan sebulan sekali kan? Oh, update ya. Kalau gak perbulan sebulan. Thank you.
apaan gitu. Milih menu aja ngeliatin harganya, bukan menunya apa. Lah kalau kita kan ngeliat menu apa ya yang gue cocok deh, yang enak gitu. Jadi ngeliatin harga, eh ini ngeliatin yang cocok apa lah. Tadi kalau jual ke tempat dibeli ke tempat. Penting ceban dah. Kepikiran tuh kan banget. Iya, saking lihat harga doang enggak ngelihat kayak menu apa tuh ya. Ceban, ceban. Dengar aja nih suara gue. Lu ketomang bensin berapa, Bay? Ceban doang. Tapi tiap hari. Ceban tiap hari. Ceban tiap hari. Satu ceban sih. Bulak-balik. Cuma emang lebih gitu sih. Ceban itu 35-an ya, bener ya, kilo. Berarti lu ketomang itu 17 kiloan ada. Kalau di map boleh 25. So, gitu. Atau bisa kurang. Ini pasti itu. Gua nggak ada kerjaan, kerjaan otomatis masuk ke gua atas nama gua. Nah biar nggak masuk ke gua beri. yang isinya banyak banget orangnya. Obrolan pekerja. Lu bukan pekerja ya? Content creator. Yoi. Tama jadi gua gendong dua. Gendong dua anak. Obrolan papa-papa. Terlok aja sih. Siapa mau datang? Siapa Beb? Sarah, Bang Yacil. Agak berarti? Gak tahu. Satu yang belum gua tahu ternyata di Kawa Coffee Galaxy ada sate Taichan cuy. Iya. Jadi bukan cuma kopi, makan juga, makan berat. Iya kan? Kadang kalau misalkan kita nongkrong di suatu tempat gitu ya, terus rame-rame sama teman-teman dan kondisinya kayak gua gini yang kemana-mana nyari konten, kadang bingung juga gitu cuy, mau ngaktifin kamera juga sayang gitu ya, kehilangan momen. Tapi kalau nggak diaktifin juga apa, kita nggak punya konten gitu kan, dan banyak bercanda-bercanda memang sulit masuk kamera. Jadi nikmatin aja. Dan rooftop di Kawa Coffee menjadi tempat yang lumayan favorit juga berarti. Karena kondisinya kalau kita rame-rame datang ke sini biasanya nggak ada yang mau naik lagi cuy. Jadi emang kita doang udah. Kedua kalinya gua nongkrong di rooftop Kawa Coffee tapi nggak ada orang lain. Ada sih satu di belakang. Wis. Waalaikumsalam. Tadi jalan di bawah ya. Ada siapa itu? Ada siapa ini? Geser ke ya, lu bye. Personil tambahan ada Aga, ada Sarah, ada Alvio, ada pacarnya. Pong, kurang apaan, Pong? Kurang air putih. Seret ya? Sama tisu. Tumit gue habis. Tumit gue habis. Semakin malam, semakin rame, semakin sepi juga. Bingung yang mau diobrolin apa. Begitulah. Itulah cinta. Back in another day dengan teman-teman yang sama. Jadi gua satuin vlognya dari vlog yang sebelumnya ke vlog yang sekarang. Cuman memang ada beberapa wajah-wajah baru. Yang kemarin datang belum datang semua juga. Kita masih ada di Kawa Coffee Galaxy. Gue bawa apa?
motor. Sampai. Hai. Lagi 2 meja tadi. Enggak apa-apa, main lagi. Enggak mainnya ngerekamin. Dulu masih. Tapi belum ada yang kasus 2 kali kena cacar deh. Enggak ada itu kalau cacar. Cacar aja. Otak lu. Cuman cacar kan ada yang tipu gitu kan. Enggak tahu gua cacar apa. Angin batu enggak ada tanah. Itu. Apa cacar apa? Mau ditukar aja, Mas? Apa tuh? Oh, tumpah. Wah, oh, udah. Enggak apa-apa, Mas. Sorry, Mas. Celup apa celupin tangan ke situ. Kenapa lu ngajak-ngajak sih? Lu suka ngajak-ngajak. Gua bingung cemilan apa, udah yang kemarinnya gua. Iya. Ini kedinginan. Cio. Ya, tapi lama-lama 6 ya? Ming, dingin, Ming? Iya. Dingin ya? Gimana emang 6 ya? Ayo Bar, monggo Bar, Blek, yeah. dimakan. Ming, dimakan Ming. Monggo. Makan. Malu-malu, tapi iya. Gue baru basa-basi dulu. Pol-polan. Mau ditai gitu kan. Makanya kemarin di sebelah toran. Sebelah peran yang kalau motong sapi. Oh. Pas dulu kan. Leras. Nyusul cireng panas. Oh. Kayak gitu om kita lu bekas ini merah punya dong tahu panas oh. Langsung jadi cepet banget ngunyahnya jangan kelamaan gak panas lagi. Langsung pakai bibir lagi, nggak pakai nasi. Jadi cihang. Langsung pakai bibir. Mangkap. Jadi kalau panas, jadi cihang. Cihang. Iya, jaim bet. Pakai bibir. Wah. Di bahasa Indonesiain. Biasanya support tuh lu import siapa? Ada lu marketing kah? Ada bagian apa collection? Mana collection baru tahu. Enggak bisa juga support. Kayak misalkan dia ML itu support. Tank support. Saling support berdua. Sini semua, yuk. Situ udah nikah ya, sini belum. Oh iya ini. Oh yang ini pengen berarti tengah-tengah. Kucing. Itu dari Andi. Andi. Ya. Andi. Kok lu tos ada golong aja? Kenapa lu yang tos? Enggak tergalung. Iya. Pak. Keren. Salah nama. Kemarin Roy kan. Gua mau nanya, Ming. Satu kata yang menggambarkan Jokowi. Berat banget bahasnya sih anjing. Tiba-tiba mikir Rocky Gerung gue. Maksudnya satu kata. Apa dong? Kok lama sih mikirnya? Parah. Satu kata yang menggambarkan Kerja, oke okay. Halo Bay. Satu kata yang menggambarkan Jokowi. Pemuda. Oke. Okay. Jokowi mau muda. Ini kan nyari banyak pemuda. Lu Black. Yo. Satu kata yang menggambarkan Jokowi. Terbaik.
Lupik, satu kata yang menggambarkan Jokowi. Jaga diri, jangan. Jauh banget. Jangan pencitraan. Anak motor. Anak motor. Lu mas. Masih aman. Pertanyaan kedua, satu kata yang menggambarkan ibu. Ibu siapa? Ibu lo, nyokap. Envio, retek. Kok Envio kretek anjing? Kagak rokoknya mau begitu jadi. Oh rokok apa first yang terset? Oh rokoknya kaplo Envio kretek. Oh iya iya benar. Iya ya first come to mind kan. Iya 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 benar. Bar. Satu kata yang menggambarkan tentang nyokap lo. Apa ya, bawel kali ya. Bawel. Lo Black? Anjing tiri zoom banget. Enggak. Satu kata yang menggambarkan nyokap lo. Powerful. Lo Black, satu kata yang menggambarkan nyokap. Sabar. Anaknya bangun. Eh, biar retik. Persahabatan itu apa? Persahabatan adalah... Kenal dekat. Oke, kenal dekat ya. Halo? Solid kali ya. Solid. Gue udah tahu. Lo man. Apa ya? Bajingan sih. Bajingan. So banget. Katanya udah persahabatan rock and roll banget itu. Iya, berak. Apa bang? Persahabatan. Kepercayaan dan kebersamaan. Kepercayaan asik. Satu kata yang menggambarkan Jokowi. Masukin. Ini coba dimasukin. Persahabatan. Bareng-bareng. Itu rame ntar Handri. Iya. Viral di Handri. Polwan lagi Akbarita. Itu tim siapa? Tim Jaguar. Bukan Jaguar dia. Backbone. Raimas. Tapi rasanya udahan enggak ngapa-ngapain. Anjing. Udahan. Pulang anjing tuh, bangsatnya pulang. Pulang-pulang ditanya sama bapak gua anjing bengkak. Mas siapa? Anjing udah gak bisa jawab gue anjing. Ikut-ikut yang rumah Opik. Gue datengin. Gue udah gak bisa alasan. Kamu ngomong sama Opik gitu loh, ada mekanik. Dan bangsa Opik juga bingung mau jawab apa anjing. Saya mah disuruh berantem.
tamu Somin Sitar tuh berarti tuh ya ketemu. Itu masih zaman-zaman main Ayodin sih. Iya, bagus-bagus sih CS anjing sengganya. Foto masih semuanya begitu ya. Yang cewek monyong ya. Manyun. Ingat banget. Tapi paling gede tuh nyalinya Abai, Hamzah sama Akbar itu. Dia masih SD nantang anak kuliah. Ngebut-ngebut di gangan gue. Iya, gue beringat gue. Ada salah satu orang itu yang kena omel anjing. Yang akhirnya semuanya cabut. Sampai bapaknya Hamzah gue gimana? Kaget lagi ngomongin siapa kok jadi mencahit kerupuk. Mencahit kerupuk. Balikin bocah gitu. Itu bolos apa gimana lo? Cabut. Itu kan dia mainnya paket ya. Habis itu nyokapnya datang lagi. Minta kembalian. Jelasin kagak bisa. Ngomel-ngomel. Iya gitu gak pasti ngomel. Ke OP Warnet ya. Siapa si Ari namanya ya. Irok tuh yang depan Mas Aga ya. Kalau lo apa pang? Donet. Donet. Dia termasuk orang yang donasi sepeda di Digimon ya. Sepeda hilang sepeda. Siapa? Sepeda dua kali hilang. Yes, dua aja. Di mana? Digimon. Digimon. Digimon tuh mana? Ternyata kita penghuni terakhir. Udah sepi. Kita doang. Thank you Mas ya. Thank you.